laptop ini dulu. Pertama kita ambil dulu dudukannya ya, standingnya, standnya dengan obeng. Ada 4 baut. Berat sekali ini besi. Kita masukkan. Dan ini ada 2 baut, 1, 2. Ternyata ini obengnya lain ya. Obengnya ini obeng bintang tapi sok. Berarti tengahnya itu ada pinnya, ada pentolnya apa itu. Ini ternyata dibawahi juga ini ya, ini seperti ini bentuknya. Nah, tengahnya berlubang. Kita akan obeng ini ya. Tinggal tariknya, tarik ke arah luar kanan kiri seperti ini. Dan kalau kita lihat, kita tarik ke bawah, kita tarik bersamaan kanan kiri dan didorong ke sana ya. Nah seperti ini, sudah ke sana, baru kita angkat. Nah, sudah terbuka. Wow, baru kali ini saya lihat jalannya seperti ini ya. Kalau lihat mainboardnya sih seperti mainboard komputer ini. Oke, selanjutnya kalau mau bongkar mainboardnya ya tinggal lepas saja baut-bautnya ini. Cukup mudah. Kita nggak perlu bongkar LCD-nya. Cari semuanya sudah kelihatan, ini harddisknya ya, harddisknya sini, ini memori, ini prosesor, ini kipasnya, ini card mini PCIe wireless, dan ini ada card tambahan PCI ini kayaknya di sebelah sini. Kita bongkar bautnya. Caranya lepas semua baut-baut yang ada di mainboard. Fleksibel, dan isinya ternyata pakai fleksibel
ini juga nggak bisa diangkat, harus dilepas juga pendinginnya, heatsinknya untuk prosesor kita lepas juga karena nggak bisa diangkat karena ini kena ini. Empat bolt untuk heatsink prosesor. Acer Veritone.